dan begitu besar harapan. Malam. Oh. Oh. Ini. Dia akan menyamakan kedudukan. Kita lihat saja pemirsa, karena Alif ini bersiap-siap untuk mengambil bola. Alif kali ini siapa yang berikan? Pas siapa kali ini? Habis kita mampu mengawali angka di set yang kedua. Irfan, pelan saja. Oh, mantap. Bergetar lapangan ini. Sehingga panitia besok harus mengecor kembali. Oh, dibalas. Lagi-lagi oleh Yuda. Ade. Alam saja. Oh, saya sekali kakinya melencar tadi. Gola ote-ote. Oke, siap-siap. Alam saja. Oh, cantik kali ini penempatan bola yang cerdik-cerdik Nanda. Nambahnya 2-3. Apakah jam sekali ini Nanda? Jam sekali Nanda masih bisa. Irfan, oh, laki-laki Fajar, kuat sekali tangannya. 4-2. Bersiap sekali Fajar. Bagus semangat.
Kelabanan. Reza ini siapa yang akan diberikan pelang saja? Faisal. Ada apa denganmu Faisal dan juga Irfan? Jasa kali ini, waktu sudah. Irfan. Alam saja. Wow, terdengar sampai di Pulau Kalimantan pemirsa. Guncangannya begitu besar hari ini. Marjan gagal menyelamatkan. 8-10 Irfan kali ini. Masih selama ini masih terlihat, masih bisa. Karena sebelum lengkap saat ini tidak boleh sombong. Karena kita ingin tumbang tentunya. Oke, berhasil. Sontekan dari Ipon Yadi. Ada setan-setan. Waktu semangat ini siapa yang berikan? Masih bisa. Sabar saja. Lagi-lagi Irfan. Luar biasa. Si Adi, pelan saja. Kali ini gagal menyentuh kali ini. Saya sekali. Si Adi sebelah sama pemirsa. Adi. Memimpin kembali kali ini 12-11. 1-2. Masih bisa. 1-2. Lapan kaki. Tumpah lapan kali ini. Masih tepat. 1-2. Lagi-lagi. Masih bisa. Lagi-lagi. Hari ini sekali luar biasa. Masih sekali, masih bisa bersama yang baik. Oh, kakak. Sepak kanan cukup colek tangan kiri sehingga bingung. Dikira pelanggaran. Masih bisa. Baik. Oh. Tidak mampu dikembalikan tadi. Lagi-lagi I'm sorry. Bersiap-siap pemirsa. Masuk serangan ini. Iya, baik sekali masuk. Sampai kelas dari Fajar menghajar, menghujam.
pacar kali ini, pacar sama 14 sama pelan saja Dobi tadi. Oh lagi-lagi Dobi masih bisa pelan saja diulang kembali bisa. Terlalu keras tadi pertolongan si pacar tadi menggunakan kakinya sampai bakro boyong. Luar biasa bakro hari ini. Baik, cari miskomunikasi antara Mardam dan bakro tentunya. Sudah kembali masuk tentunya. Siapa diberikan? Mardam. Nanda, cantik sekali Nanda. Sudah ditunggu tadi, tetapi mengarah bola di bidang kosong. Alif. Mohon serangan kali ini. Irfan. Oh, pacar. Ketek maksudnya. Muncul 11-15, dua angka tertiga kali ini. Irfa masih bisa 1, 2, oh terjadi lagi lagi 18-15. Kalau sampai terculik kembali berarti ada permintaan time out ini. Masih bisa 1, 2. Yuda dan kawan dan juga Fajar dan kawan bersiap-siap. Irfan, lanjutnya. Keluar, 18-20. Laga tertinggal. Asis Nori berusaha menyamakan kedudukan. Irfan, maju serangan. Sarang bisa mampu menahan gempuran. 2-18. Poin yang krusial tentunya. Siapa yang melangkah duluan menjadi motivasi tersendiri para pemain dan juga ofisial. Cocok saja. Kali berhasil. Serangan balik dari Asmari membuahkan poin 19-21 di set yang kedua. Hadir ini siapa yang diberikan? Sabar saja. Kali ini terjadi foul. 22-21 selisih satu angka. Oleh kiper dari ofisial dari Merpati. Mohon serangan pelan saja. Bakro dikocok saja masih bisa. Bakro kali ini. Di angka di atas 20 bersiap-siap kali ini. Yuda masih bisa. Oh, hampir saja terlena tadi. Oh, dua sama. Sungguh luar biasa. Yuda pelan saja. Oh, kali ini berhasil. Pernet tadi pemain dari punggung 8 Romeng. Bakron pelan saja hari ini. Gagal serangan dari Semeru. Oh, bisa
Hujan masuk kali ini. Poin yang krusial tentunya. Hujan dipasang.